Kamu lagi ngapain? Biasa dong, aku lagi iseng buat AMV, melepaskan penatku sepulang sekolah. Widih, keren banget. Masih sekolah udah pintar ngedit. BTW, udah dapat hasil berapa nih kalau boleh tahu? Menang lomba kek atau dapat pekerjaan ngedit gitu dari temenmu? Belum ada sih. Ya, kirain udah ada. Tapi kebetulan banget nih kalau kayak gitu. Mending kamu coba ikutan event di Beast Station deh. Beast Station Talent Hunt 3. Ya, mungkin banyaknya orang tahu Beast Station ini adalah aplikasi yang menayangkan anime-anime terkenal di masa sekarang ini. Tapi, selain itu juga, Beast Station sekarang itu sedang mencari para konten kreator khususnya untuk konten animasi, anime, dan juga game untuk bergabung ke event Beast Station Talent Hunt 3 ini. Tapi, aku kan belum terkenal. Mana bisa menang di event ini? Diam kamu. Jadi di event ini, pemenang itu bukan ditentukan oleh popularitas. Pemenang di sini ditentukan oleh skill. Jadi kalau misalkan kakekmu bagus, pasti bisa dapat hadiah yang keren kok. Kayak gadget, uang mingguan, bahkan kamu juga bisa punya kesempatan besar untuk dikontrak monetisasi oleh Beast Station. Lalu saat kalian masuk ke aplikasinya, kalian bisa langsung login di Beast Station-nya. Dan kalau kalian mau ikut event Beast Station Talent Hunt 3, kalian bisa dulu nih daftar di link yang aku taruh di deskripsi video ini untuk nantinya diundang ke grup forum oleh pihak Beast Station-nya. Dan syarat yang lainnya juga, kalian tuh harus upload minimal 4 video original tag bagi kalian, dan jangan lupa juga untuk tambahkan kategori dan tag acara Beast Station Talent Hunt 3 ini. Oh iya, dan berikut ini waktu event Beast Station Talent Hunt berlangsung ya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo join Beast Station sekarang! Guru adalah seorang pahlawan yang mengajarkan kita banyak ilmu. Tanpa adanya guru, mungkin kehidupan ini bakalan kacau balau dan pasti kehidupan tidak akan bisa maju-maju dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sekarang. Nah, intinya, guru itu pekerjaan utamanya adalah untuk mengajarkan murid-murid hal-hal yang baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Cuma, di sini, ayo kita lihat pandangan di film-film guru itu seperti apa, khususnya di sinetron. Pernah gak sih kalian nonton sebuah film yang dimana ada seorang anak SMA yang suka dengan gurunya sendiri? Sampai si anak SMA ini mencoba berbagai cara untuk dekat dengan guru tersebut dan bisa berpacaran dengan guru tersebut. Tapi bukan cuma di film aja, bukan cuma di sinetron aja, pengalaman seperti ini bisa terjadi di dunia nyata. Dan pengalaman ini pernah menimpa di dalam hidupku ini. Ya, aku pernah suka sama guruku pada saat SMA. Ya, mungkin teman-teman pernah nonton video-videoku yang sebelumnya. Kalau misalkan kehidupan SMA-ku bisa dibilang agak biasa-biasa aja sih ya. Kehidupan yang penuh warnaku ini sering terjadi pada saat aku masih SD dan SMP. Makanya di video Bocah Poni ini mungkin teman-teman lihat cerita-ceritanya ya kebanyakan video SD atau SMP-ku gitu pengalamannya. Dan ya di SMA-ku ini biasanya cuma cerita kehidupanku belajar tentang belajar tentang belajar. Kayak gitu kan biasanya. Tapi asal kalian tahu ya, di kehidupan SMA ini ada sesuatu pengalaman yang sangat berharga bagi aku. Dan pengalaman itu adalah kalau aku pernah menyukai seorang guru di SMA ini. Nah, bisa dibilang di kelas 10 tuh aku adalah anak yang rajin. Tapi bisa dibilang juga pada saat kelas 10 juga aku tuh pendiam. Aku biasa duduk di paling depan, di paling dekat dengan meja guru. Kehidupan SMA aku berjalan seperti biasa-biasa aja gitu. Sampai tiba-tiba pada saat pelajaran sejarah, guru pelajaran sejarahku mendadak datang dan membawa orang yang kami tidak mengenal sebelumnya. Ternyata guru sejarahku ini tuh membawa guru baru, yang lebih tepatnya guru PKL. Bagi teman-teman yang belum tahu, PKL ini kepanjangannya adalah praktik kerja lapangan. Jadi kayak mahasiswa gitu, yang dimana mahasiswa ini tuh bakal ngajar di sekolah-sekolah gitu untuk melaksanakan PKL. Ya mungkin nanti kalian yang belum pernah merasakan SMA bakalan ada kayak gini kok. Jadi kebetulan pada saat itu tuh ada mahasiswa kuliah jurusan sejarah yang nantinya akan mengajar PKL di sekolahku. Dan mahasiswa ini tuh akan menggantikan guru sejarahku sementara waktu ini. Nah, awalnya aku melihat ke guru PKL ini tuh biasa aja loh. Karena siapapun gurunya, aku tuh pasti akan tetap fokus belajar supaya bisa lulus sekolah. Lulus kelas 10 dulu sih, tapi ya intinya supaya bisa lulus sekolah lah. Tapi pada saat guru PKL ini pertama kali mengajar, di situ aku langsung terpukau olehnya. Ah, hatiku. Kayaknya aku bakalan suka deh ke guru yang satu ini. Cara ngajar pelajarannya tuh asik banget. Dan suaranya juga bisa dibilang masih kayak suara anak kecil gitu loh, kayak suara loli. Dan yang pasti beliau ini memakai hijab. Ya pokoknya oke banget lah di pandangan aku tuh. Aku jadi ingin PDKT sama guru yang satu ini. Nah, aku tuh mencari suatu kesempatan untuk bertanya hal pribadi dengan guru PKL ini.
Dan kesempatan itu terjadi saat aku pulang sekolah dan bertemu dengan guru PKL ini sedang jalan untuk pulang. Aku langsung datang menghampirinya dan salam memegang tangannya. Dan setelah itu, aku langsung bertanya-tanya kepada guru PKL ku ini. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yasin belum pulang? Ini rencananya mau pulang kok bentar lagi, Bu. Oh, gitu ya. Ya udah, kalau gitu Ibu pulang duluan ya. Tunggu, Bu. Yasvi ada pertanyaan nih. Kira-kira kalau boleh tahu, umur Ibu berapa ya? Umur Ibu masih muda banget, masih 21 tahun. Sebenarnya kurang cocok sih kalau dipanggil Ibu sama kalian-kalian tuh. Ya nggak apa-apa, Bu. Soalnya kan Ibu guru kami gitu loh. Jadi rasanya kurang cocok aja kalau misalkan panggil guru tuh dengan sebutan teteh atau kakak. Ya jadi Ibu aja nggak masalah kok. Ya juga sih. Ya udah, kalau gitu Ibu pulang duluan ya. Ibu kebetulan ada acara pas sore. Assalamualaikum. Oh iya, Bu. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya, Bu. Yes. Yes. Akhirnya aku berhasil menanyakan umur kepada guru PKLku ini. Ternyata umur guruku ini tuh masih 21 tahun. Wajar, mungkin ya karena masih mahasiswa itulah. Dan kebetulan pada saat kelas 10 ini umurku itu masih 16 tahun. Jadi bisa dibilang jarak antara guru PKL aku dengan umurku itu berbeda 5 tahunan aja. Ya, dan menurut aku sih ini gak beda jauh banget sih, cuma beda 5 tahun. Aku seneng banget lah, pokoknya cuma beda 5 tahun. Soalnya umur kita itu gak terlalu beda jauh satu sama lain. Dan aku punya kesempatan buat PDKT India. Apa sih, Yaspi? Ah! Nah, hari demi hari, aku selalu memperhatikan ibu PKL ini dalam mengajar sejarahnya. Sampai-sampai yang biasanya sejarah itu aku kurang semangat, aku menjadi semangat banget kalau misalkan diajarin sama guru PKL ini. Enak banget dah. Hari-hariku yang awalnya biasa-biasa aja, sekarang menjadi penuh warna karena kehadiran guru PKLku ini. 3 bulan berlalu setelah kedatangan guru PKL ini di sekolahku. Namun, tiba-tiba saja guru PKLku ini berkata di depan kelas. Halo teman-teman semua, makasih ya udah mau ikutin pelajaran Ibu. Kebetulan pertemuan sekarang tuh pertemuan terakhir kalinya Ibu ngajar PKL di sini. Dan selanjutnya kalian akan diajar sama guru sejarah kalian seperti biasanya. Walaupun Ibu udah nggak PKL lagi di sini, tapi kalian harus tetap baik ya sama guru sejarah kalian. Semangat sekolahnya kalian semua. Tidak mungkin. Tidak. Ah, kenapa bisa terjadi? No. Di situ aku langsung terdiam dan sedih. Tidak terasa. Waktu berjalan begitu cepat. Aku pun belum sempat mengungkapkan perasaan sukaku kepada guru PKLku ini. Aku orangnya ini bisa dibilang malu banget kalau masalah mengungkapkan perasaan. Sehingga pada saat pertemuan terakhir itu, aku belum sempat memberitahu guru PKLku kalau aku suka padanya. Dan guruku ini sudah tidak mengajar lagi di sekolahku karena masa PKL-nya sudah habis. Ya, di hatiku ini ada rasa penyesalan yang sangat dalam pada saat itu. Selama kurang lebih 1 bulan setelah guru PKLku tidak mengajar lagi, aku tuh menyesal banget dan berharap aku bisa ketemu lagi dengannya suatu waktu. Tapi ya, sampai sekarang, sampai aku udah kuliah, aku udah gak pernah bertemu sama guru PKLku ini lagi. Dan mungkin sekarang dia udah lulus kuliah. Dan menurut firasatku, pasti sekarang juga guru PKLku ini udah nikah. Ya, gak apa-apa deh. Yang penting, semoga sekarang ini guru PKLku ini sehat selalu deh bersama keluarga barunya.